Oke, hello everybody, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kalian, yang tentunya akan membahas kembali sebuah ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian, guys. Dimana di episode kali ini kita pun bakal disuguhkan lagi nih guys dengan alur yang semakin bikin kita baper. Nampaknya hubungan antara Atar begitu juga dengan Madina yang nampaknya kali ini mereka pun sudah melangsungkan ijab kabulnya di sebuah kota Bogor yang memang kali ini mereka pun merahasiakan ini semua dari Tante Dona. Yang pada akhirnya dimana Tante Dona pun mungkin tidak akan pernah setuju apabila pernikahan antara Atar Madina itu akan secara langsung berdamai. Namun nampaknya guys, di mana Tante Dona pun mengetahui hal ini ketika mereka sudah menikah, tentu lambat laun Tante Dona pun akan segera menerima dan merestui hubungan keduanya. Dan mungkin juga hati kecil Tante Dona mungkin sedikit belum bisa menerima dengan apa yang dinyatakan semuanya bahwasanya Madina telah menikah bersama Atar. Nampaknya di sisi lain juga guys, di mana kali ini hubungan rumah tangga Welantara begitu juga dengan Tante Dinda yang memang sempat saja ingin Tante Dinda mempunyai keniatan untuk bercerai dengan Welantara karena kemungkinan besar guys, di mana Welantara sendiri di sini pasrah sumerah ketika Tante Dinda pun ingin membuka cerai kepada Welantara karena Welantara pun sedikit tidaknya ia tidak merasa dengan perselingkuhan bersama Vina. Sehingga Welantara pun di sini hanya bisa menerima sebuah pernyataan surat perceraiannya dari Tante Dinda. Dan bahkan Welantara pun sedikit tidak menyesal dengan apa yang diputuskan oleh Tante Dinda. Karena Ken dan Modi yang memang begitu berusaha dan berantusias untuk menyatukan kembali nih guys antara Tante Dinda begitu juga dengan Welantara, yang memang kali ini mereka pun sempat bersedih dimana keduanya datang di acara pernikahan Atar begitu juga dengan Madina yang memang kali ini mereka pun sempat cuek-cuekan sampai tidak menegur. Tentu hal ini membuat mereka pun sangat begitu ilfil dan dimana Maudi dan Ken pun di sini memang berencana untuk menyatukan kembali antara Tante Dinda begitu juga dengan Welantara guys. Lantas seperti apakah alur ceritanya ya guys? Namun sebelum lanjut juga nih guys ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Nah, namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu. Serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Terlihat nampaknya di adegan ini kita pun semua bakal disuguhkan dengan adegan yang sangat bikin kita haru dan baper lagi guys. Karena ijab kabul antara pernikahan Madina bersama Atar pun berlangsung secara nyaman dan damai sekali ya guys. Karena memang mungkin di sini Faisal pun sedikit tidaknya sempat tidak merestui hubungan kembali antara Atar begitu juga dengan Madina. Namun kali ini Atar pun merasa bahagia ketika Faisal pun sudah merestui hubungan mereka kembali. Dan disinilah dimana momen kebahagiaan mereka tentang pernikahan mereka yang kali ini mungkin sudah direstui oleh Faisal. Dan nampaknya Faisal pun menjadi salah satu wali nikah dari Madina. Dan tentu hal ini membuat Faisal pun sangat senang, dimana Faisal sendiri disini mengucapkan selamat kepada Madina atas pernikahannya bersama Atar. Dan di sini semua para penghulu dan sempat para tamu undangan pun sempat ikut bahagia tentang
kejadian di mana Attar pun telah sah menjadi seorang suami dari Madinah. Dan tentu hal ini membuat kita semua bahagia ya guys, karena kita semua selalu mendukung apabila Attar bisa hidup bahagia. Dan kembali pula di mana mereka pun akan melangsungkan malam pertamanya. Dan semoga aja kali ini mereka bisa diberikan momongan dan diberikan keturunan untuk bisa menjenjang hidup masa depannya dan masa tuanya nanti bersama kedua orang tua yang dicintai oleh mereka. Dan tak lupa pula di situ juga ada Ken dan Maudi yang sempat saja mengucapkan salam selamat kepada Madinah dan Attar. Yang mungkin kali ini mereka pun yang sudah berjuang untuk mendekatkan kembali antara Madinah begitu juga dengan Attar yang sempat saja mereka ikut konflik dalam perhubungan di antara keduanya. Dan kali ini guys, di lain sisi di mana Haris yang mungkin kali ini sudah berlaku kasar terhadap Emily. Nampaknya Haris pun merasa kesal ketika Arman sudah dipenjara, di mana Emily pun di sini sangat begitu kesal dengan perlakuan Arman. Sehingga perlakuan kekesalan ini melakukan saja kepada si Haris, sehingga Haris pun sampai-sampai ia pun berani untuk mencekik si Emily ini guys. Tentu kali ini Argadana pun tidak tinggal diam, mungkin di sini si Haris pun akan mendapatkan karma atas perbuatan dan perlakuannya sendiri. Karena Haris pun sedikit merasa kesal di mana Emily sendiri yang harus menjebloskan Arman ke dalam penjara. Dan di sini juga terlihat di mana Anita yang sangat begitu berharap apabila dirinya sangat begitu kesal dengan perlakuan Bunda Shafira, karena mungkin pernikahannya bersama Haris tidak berlangsung dengan sakinah mawadah warohmah, yang pada akhirnya dia belum bisa menerima kalau Argadana telah menjadi seorang suami dari Bunda Shafira. Karena memang selama ini Argadana pun sempat mengungkapkan kalau Madinah, maksud saya kalau Maudi, itu bukanlah anak kandung dari Anita, melainkan sebenarnya di sini Maudi adalah anak kandung dari Bunda Shafira. Tentu sudah semua bakal bikin kejutan lagi guys, karena nampaknya semua ini menjadi antusias dalam persejarahan di dalam hubungan rumah tangga antara Argadana begitu juga dengan Anita. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya, dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya malam ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.